Selamat datang ke Stadium Negeri Kuching. Pertembungan kali kedua membabitkan The Cats dan juga The Boskaus dalam pertembungan aksi ataupun hari perlawanan ke-17 membabitkan kedua-dua pasukan. Pertembungan yang menyaksikan dua pasukan yang kini menghuni kedudukan keempat tercorot memerlukan kemenangan untuk terus memperbaiki kedudukan mereka. Jadi simbolik penyerahan bola perlawanan dari Pos Malaysia. Syahrizal Arabi dari Pusat Mel Kuching yang merupakan pegawai serahan di Kuching ini. Insan yang bertuah untuk menyerahkan bola perlawanan kepada pengadil perlawanan Faisal Rizwan. Terang lambung untuk Syafizi. Cuba dikeluarkan dan kini peluang untuk Alif Zikri. Ada ruang untuknya Alif Zikri dengan percubaan. Dihadang oleh Jimmy Raymond. Mainan diteruskan. Syafizi. Antaran untuk Kuat Kocer. Tekan tiang dan masuk. Jaringan pertama untuk Perak, Luciano Guaycochea. Mandat yang diberikan untuk menjadi kapten Perak. Diteruskan dengan menghadirkan satu jaringan. Dan jaringan ini cukup penting untuk terus membawa mereka. Memacu sesuatu dalam permainan ini. Ataupun dalam perlawanan malam ini. Lihat sekali lagi bagaimana ketenangan hantaran daripada Syafizi Iqmal yang menyedari kehadiran Kuat Kocaya yang sudah pun mengangkat tangannya. Dan tandukan tersebut hanya mampu dilihat saja oleh Syafu Wazizi. Jimmy Raymond. Hantaran yang baik mendapatkan Abu Kamara. Belum lagi selamat untuk Perak Amirul Syafiq dengan hantaran ataupun lebih kepada percubaan sebenarnya. Alif Hassan kembali untuk Jimmy Raymond. Lampungan ke dalam kawasan penalti. Cuba disambar oleh Yuki Tanigawa. Diselamatkan dan Abu Kamara. Pemain yang paling penting untuk Kuching City. Abu Kamara. Gol ke-7 pribadi dari pemain berjersey nombor 7 ini. Walaupun dengan apa yang berlaku, prestasi yang tidak menentu untuk Kuching City, namun pemain ini jarang sekali mengecewakan. Ini yang berlaku apabila kekalutan dalam kawasan penalti gagal dikeluarkan sepenuhnya oleh T. Shanswaran. Dia berjaya untuk menyelamatkan bola percubaan dari Yuki Tanigawa. Namun bola tersebut belum keluar sepenuhnya. Dan Abu Kamara naluri seorang penyerang yang cukup tinggi. Masa melakukan hantaran lambung, Abu Kamara ada sentuhan dan Alif Hassan. Percubaan itu baik. Satu first timer. Dengan kaki kirinya. Main yang punya kepakaran dari segi bola mati pun sempat percuma. Timing yang cukup baik untuk Hafizal. Perebutan itu baik di antara beliau dan Abu Kamara. Tolakan untuk Azridin. Berjaya membebaskan Yuki Tanigawa. Melepaskan percubaan. Ya, yang positif dari Kuching City. 2 minit masa tambahan. Sebelum itu ini yang berlaku. Susunan permainan yang baik daripada Kuching City. Dan tertiga pemain ini, Abu Kamara, Sridin dan Yuki Tanigawa. Sebelum beliau bertindak yang akan ditugaskan. Ini adalah peluang terbaik untuknya. Dari Alif Hassan tepat kepada Tisha Iswaran. Kekuatan daripada percubaan ini namun agak
umpanan untuk Hakimi Maisa. Mencari ruang. Hantaran untuk Milunovic. Ditumbuk keluar. Diselamatkan oleh Syaifu Wazizi. Beberapa kali kita dapat lihat serangan yang dilakukan oleh Perak walaupun tampak agak bersahaja dan tampak agak mudah, namun itu adalah bahaya bagi Kuching City kerana memerlukan pisan di percaya untuk Azali. Tolakkan pendek itu baik. Kini Sosone cantik. Selamat kembali Sosone. Kembali dari kecederaan. Dan kecederaan yang panjang menimpa pemain ini. Dan terus menghasilkan jaringan. Jaringan keempat peribadinya. Tidak mengambil masa yang lama. Inilah yang dikatakan sebagai bisa seorang penyerang. Umpanan bijak dari Luciano Goycochea dan ketajaman penyudah dari Sosonung. Mempunyai ruang dan masa dan umpanan di betul-betul di luar kawasan penalti ini. Dirampas baik oleh Goycochea. Tolakkan mendapatkan Sosonung. Di hadapannya ada ruang. Pintu gol sudah terbuka luas untuk Milunovic. Dalam debut impian untuk mencipta jaringan. Apabila kebijaksanaan dari penyerang Perak ini Sosonung untuk mengumpan kepadanya. Cari tiupan whistle penamat yang dinanti-nantikan. Berikan kemenangan mutlak dalam keputusan masa penuh. Kuching City 1, Perak 2.